Di lintasan jet darat Formula 1 di Bahrain, pembalap Indonesia Rio Haryanto akhirnya berhasil menyelesaikan balapan sebanyak 57 putaran di sirkuit Sakhir Bahrain. Ya, Rio sempat berada di posisi 9 sebelum mendapat masalah saat pit stop. Meski belum menjadi jawara di ajang balap Formula 1 di Bahrain, pembalap kebanggaan Indonesia Rio Haryanto memberikan hasil mengejutkan. Rio Haryanto mengisi posisi start ke-20 dari 21 peserta. Rio bahkan sempat melesat ke posisi 9 sebelum strategi pit stopnya berakhir buruk dan membuatnya terlempar ke posisi 17. Total Rio melakukan 3 pit stop. Ya, meskipun begitu, capaian itu cukup bagus mengingat ini adalah keberhasilan perdana Rio finish ya di F1. Pada seri sebelumnya di Australia, Rio gagal finish karena kerusakan mesin. Sementara itu, rekan satu tim Rio dari Manor Racing, yaitu Pascal Wehrlein, finish di urutan ke-13. Yeah, obviously not too bad, but...